Kehidupan rumah tangga Syahrini dengan pengusaha tajir Reno Barak. Dikenal adem ayem meski gosip-gosip miring kerap menghantui. Pasalnya sejak menikah berbagai masa lalu Syahrini bertebaran hingga isu-isu mengenai dirinya mengambang tanpa kejelasan. Meski begitu Reno terlihat tetap setia menemani sang istri. Lebih-lebih Syahrini juga tampak begitu mencintai Reno sampai memutuskan vakum dari industri musik demi temani sang suami. Segala hal kini keduanya lakukan bersama, termasuk saat bertemu dengan seorang dokter cukup ternama di kalangan selebritis, yakni Profesor Dr. Nicholas C. Budi Parma, PhD, SPOTK, FICS. Mereka bertemu di Jepang dan menghabiskan waktu bersama di sebuah resto. Syahrini duduk di tengah antara sang dokter dan Reno. Saat berfoto, Syahrini berpose manis seraya condongkan tubuhnya ke sang dokter. Hal ini terlintas dari unggahan di Instagram Profesor Dr. Nicholas C. Budi Parma, PhD, SPOTK, FICS. Duh, syukur ya kita bisa ketemu di Jepang lagi, dir. Sambil makan makanan enak juga, jadi tambah memorable. Thank you for such a great time at Princess Syahrini and Reno, tulis sang dokter dalam keterangan foto. Postingan yang kemudian dibagikan ulang oleh sebuah akun Instagram itu langsung ramai menuai beragam komentar netizen. Mereka salah fokus dengan posisi Syahrini yang tampak condongkan tubuh ke sang dokter hingga sekilas terlihat menempel. Selain itu penampilan Syahrini dengan kenakan kacamata dan topi pun tak ketinggalan dibahas. Mereka menilai style fashion Syahrini kurang pantas dipakai di dalam ruangan. Kok malah nyendernya ke omprot, bukan nyender ke musuh ya? Komentar seorang meter. Kok Ebol malah nyender ke Pak Prof? Mending ke Pak Prof daripada cuami ngangguran. Sambung yang lain. Jadi udah dijepun lagi tuh. BTW itu laki yang mana nembaknya ke yang mana? Baru lihat artis di ruangan pakai kacamata hitam terus. Gue bukan siapa-siapa aja malu deh pakai kacamata dalam ruangan. Tambah yang lain. Di dalam ruangan makan kok pakai kacamata hitam tuh, konsepnya apa? Di sana kan gak ada yang ngenalin dia, Ertong juga, seluruh lainnya. Apa waktu tidur pakai kacamata juga ya? Imut meter yang lain lagi.